Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Jumpa lagi di channel YouTube Lasagna 91. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tips cara untuk menurunkan berat badan. Nah, jika teman-teman mengalami berat badan dan bagaimana cara menurunkannya, silakan teman-teman simak video saya singkat. Baiklah teman-teman, langsung saja ya, kita mengenal bahan-bahannya dulu ya. Langsung saja, yang pertama saya menggunakan teh kantong sari wangi ya. Nah, di sini selain teh kantong sari wangi, saya juga menggunakan satu kulit kayu manis ya teman-teman, satu kulit kayu manis. Nah, dan ini ada madu ya. Nah, madu ini sangat mudah sekali dicari ya, bisa teman-teman cari di toko terdekat ya, atau Alfamart terdekat ya teman-teman. Nah, di sini saya juga menggunakan air sebanyak 200 ml. Gelas yang masih kosong, masih bersih ya teman-teman. Pisau dan juga sendok makan. Nah, oke teman-teman, bagaimana cara meraciknya atau cara membuat ramuannya? Yang pertama, kita didih terlebih dahulu airnya ini ya. Kita didih terlebih dahulu airnya ya. Oke teman-teman, kita masukkan airnya ke dalam panci ya. Setelah itu kita nyalakan apinya. Kita tunggu sampai airnya mendidih ya teman-teman. Kurang lebih untuk memakan waktu sekitar 3-4 menit ya teman-teman. Nah, ini oke teman-teman, airnya sepertinya sudah mendidih ya. Langsung saja kita matikan apinya. Nah, oke, langkah yang kedua, kita masukkan kayu manisnya ke dalam gelas ya. Setelah itu kita masukkan juga teh kantongnya ini ya. Kita masukkan teh kantongnya. Setelah itu kita masukkan air panas ya, yang sudah kita rebus tadi. Nah, seperti ini teman-teman, hingga airnya benar-benar berubah ya menjadi teh ya. Nah, setelah itu kita tambahkan madu, 1 sendok makan madu ya. Kita aduk hingga merata. Setelah semua bahannya menjadi satu ya, ini sudah siap kita minum. Oke teman-teman, inilah tips dari saya kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Jangan lupa bantu like, comment, dan subscribe, dan share video ini kepada teman-teman lainnya ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.